Jadi itulah dia mungkin, ya. Wallahu a'lam. Yang keempat hadis, ahadis, ya, itu baru. Jadi kita balik kepada mungkin tadi, kalau perkataan banyaknya ialah mungkinan. Baik, ahadis iaitu baru. Jamak perkataan hadis ialah hawadis. Dan kita akan jumpa salah satu sifat Allah ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Sesuatu Allah Ta'ala bercanggahnya ia dengan sesuatu yang baru, dengan perkara-perkara baru. Hawadis itu perkara-perkara baru. Diterangkan sini ialah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu dia tuan-tuan. Ya, mula-mula tak ada, lepas tu Allah Ta'ala jadikan ada. Siapa, apakah dia? Semua makhluk lah. Kita ni mula-mula tak ada. Dijadikan Allah ada. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan kita tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan kita ada balik selama-lamanya. Nampak? Mula-mula kita tak ada. Belum lahir kita belum ada. Apa mana kamu dah ada anak belum? Belum. Itulah pun kan? Belum lahir lagi, belum ada. Wah. Bila dah lahir je, kamu dah ada anak? Dah baru seminggu anak saya lahir. Kamu ada. Anak kita tu ada. Meninggal. Sian Cik Kia. Sian Cik Ma. Suami ini dah tak ada. Kenapa tak ada pula? Meninggal. Kalau meninggal kita kata dah tak ada. Parlimen dah tak ada. Ada kita kata parlimen ada lagi. Mana pula ada? Takkan dah meninggal semalam. Jadi kita cakap ada tu tak betul lah. Jadi parlimen dah tak ada. Itulah dia. Kalau taklah matikan kita, kita dah tak ada. Lepas tu semua kita akan dibangkitkan Allah SWT di padang mahsyar pada hari kiamat. Ada kita semua balik. Dan ada kita di dalam alam akhirat, bermula daripada mahsyar itu, ada di kita selama-lamanya. Tidak ada penamat. Jadi kita adalah hadith. Kalau ramai-ramai, hawadith. Wallahu'alam. Kemudian yang kelima, kaunun. Baik, kita sebelum kita pergi pada kaunun tu, kita lihat ya pada hadith itu. Satu yang tanya sebelum dia ada boleh jadikan Allah SWT ada letak kaki dia. Baharu hadis ada dua. Hakiki yang ada selepas dia ada. Contohnya buah kelapa. Macam kita dah urai tadi. Kemudian yang kedua majaz yang timbul selepas dia ada. Atau selepas sungguh. Contohnya luruh yang ada pada buah kelapa. Luruh bukan ada tapi sungguh. Jadi ada di situ bukan bermakna ada. Ada di situ bermakna sungguh. Sungguh-sungguh luruh itu ada pada buah kelapa, ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lihat kepada kaunun, ya, yang keenam, yang kelima. Sesuatu yang jadi diciptakan oleh Allah SWT, Allah SWT. Kainat. Kaunun kainat, ya. Jadi kita ni makhluk adalah juga kaunun. Kita dijadikan, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kita ini kaunun, kana, yakun. Dalam Quran dia sebut ayyakula lahu kun, jadilah kamu. Fayakun, maka jadilah dia. Jadi makhluk itu bisa juga, kata orang Malaysia, bisa juga dikatakan sebagai kaunun. Kalau jamaknya kainat. Yang keenam, jirmun atau jirim. Sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang. Jadi makhluk memang dia ada ruangnya. Ada tempatnya. Ada ruangnya. Bagaimana ruangnya? Ruang kita ni, kita daripada kepala sampai ke kaki juga, itulah ruang kita. Kalau ular lain pula, ular boleh ruang dia tu, beli je.
kaki tak ada, tangan tak ada, kepala yang ada ekor. Ha, tu ular tu. Ha, kan? Kalau rimau lain pula, kat jirim dia ada kaki empat, ada taring, ada ekor panjang. Ha, tu rimau. Macam malam ni rimau Melaya mengaum lawan singa Temasek, siapa akan menang? Imam Melaya ke ataupun singa Temasek? Bertembung pula tu. Alamak ustaz, malam ni ada tilawah Quran pula. Sayang pula tu tilawah Quran ni. Kan dengar baca-baca peserta-peserta tilawah yang merdu dengan lagu-lagunya yang mengasyikkan. Allahu Akbar. Kalau sedap tu Allah 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 Allah. Waktalik. Takkan dia tengok bola ustaz? Teknologi kanan je. Kalau rumah kita ada Astro, safe lah dalam PDR. Habis tilawah, tengok bola pula. Ha, kalau rasa-rasa nak tengok, ikut keputusan semasa. Kalau Malaysia menang, tengoklah rakaman penuh. Kalau Malaysia kalah, terhentikan lah. Kata orang Islam, ada ayat. Bukulah. Yang penting malam ni kita tonton tilawah dapat pahala mendengar bacaan Al-Quran. Ha, kan? Yang kita dengar tilawah Quran. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Ha, itu dia. Jirim. Ha, ada tempatnya, ada yang bawah kiri kanan depan belakang, kiri kanan. Ha, itu adalah jirmun. Ya. Jadi jirim makhluk memiliki sifat-sifatnya, antaranya dia berjirim. Ha, kan? Dan yang akhir sekali jismun. Makhluk ini ya. Maksud makhluk ini adalah jismun. Dia adalah jirmun dan dia adalah jismun. Apa jismun? Sesuatu yang boleh dibagi-bagi. Dia ada jisim. Ada badan dia. Kan? Kalau kubis itu boleh belah-belah, boleh potong-potong, kan? Potong macam mana nak? Manusia pun boleh dikerat 18. Kalau saya kata buat kubis, manusia pun kita boleh kerat 18 kalau kita nak, kan? Sebab ada dah manusia yang jadi macam tu. Dia kerana nak ilmu yang macam-macam, akhirnya dipotong 18, mati. Mati kat 18. Ha, cuba ditanam di bawah tanah, tapi tak berjaya. Akhirnya yang membunuh dan yang memerintah suruh bunuh dan yang menguruskan pembunuhan semua mati di tali pentu. Payah cerita lah siapa-siapa dia, tuan-tuan boleh beritahu. Kat 18 kan? Kat 18. Ha, bayang. Boleh manusia tu nak dekat 18. Ha, tu saya kata buah komis manusia pun boleh dikat 18 sebab dia adalah jisim. Dia ada, dia boleh dibagi-bagi. Ha, macam rakaman ni, rakaman ni saya buat bila masuk YouTube, saya buat macam mana? Saya meraihkan orang yang tengok ceramah dalam handphone, sian, data pun ciput je. Kita bagi-bagilah, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, bahagian 5. Orang yang smartphone dia menggunakan unlimited data, data tidak terhad, tengoklah yang satu rakaman satu kali pun dia, kan? Tak apalah, nak tengok satu-satu lambat. Sikit-sikit kita raihkan dua-dua golongan penonton ni. Jadi mana benda tu boleh bagi-bagi? Tapi Tuhan boleh kita bagi-bagi? Tak boleh. Kerana sifat itu tidak layak bagi, sifat berjisim itu tak layak bagi Tuhan, tak layak bagi Allah. Hanya layak untuk makhluk. Baik, wallahu alam. Selanjutnya soalan yang berikutnya. Jika melihat berbeza istilah di atas, manusia boleh disebut dengan beberapa sebutan atau istilah tersebut. Mengapa? Jawapannya, sebabnya adalah perbezaan pengertian bagi setiap istilah seperti berikut. Makhluk, kerana manusia dijadikan oleh Allah SWT. Alam, kerana manusia bukan Tuhan dan manusia terdiri daripada jirim, benda dan arat, jadi sifat benda. Ha,
kirim tu benda.